Fakta baru dari Akiditio, ternyata ada hubungan antara dirinya dan Ahok. Ada fakta baru terkait Akidi yang kemarin mendonasi hartanya sebesar 2 triliun. Ternyata Akidi ini adalah orang tua dari Ahok. Adalah Helmi Yahya dalam YouTube-nya yang berhasil mengungkap hubungan antara Ahok dan Akiditio. Saat itu dia berwawancara dengan Profesor Dr. Dr. Hardi Darmawan, dokter pribadi keluarga Akiditio yang kemarin dipercaya sebagai makelar dalam menyampaikan sumbangan tersebut kepada orang yang dipercaya untuk menyalurkan, yaitu Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri yang juga Kapolda Sumsel. Itu anak yang tua Ahok ya? Iya, anak yang tua. Baik juga mereka itu. Ini tertua itu sudah, mohon maaf, sudah tidak ada juga ya Prof ya? Sudah almarhum. Sudah almarhum, yang namanya panggilannya Ahok kalau nggak salah ya? Betul, betul. Oke, oke. Oke, luar biasa. Tapi lima putranya ini, lima anaknya sekarang di Jakarta? Ya. Di YouTube Tribun, Gubernur Sumsel Herman Deru juga menjelaskan siapa Ahok itu, bahwa Ahok itu adalah putra sulung dari Akiditio yang dulu pernah berbisnis usaha pabrik limun di Aceh, kemudian berteman dengan Profesor Dr. Eko Indra Heri yang pada saat itu masih menjadi perwira pertama, dan dia bernama Johan. Ahok itu merantau ke Aceh Timur dulu, jualan minuman yang namanya limun. Oke, disitulah perkenalan awal Bapak Eko Indra Heri sebagai perwira pertama yang bertugas di sana. Nah, putranya Pak Akidi, putra putrinya itu totalnya ada 7. Satu meninggal, Johan yang sahabatnya. Yang 6 ini saya nggak tahu siapa namanya. Ternyata Ahok yang dimaksud oleh Profesor Dr. Dr. Hadi Darmawan itu adalah Ahok, putra dari Akiditio yang juga punya nama Johan. Jadi bukan Ahok yang dulu pernah menjadi gubernur DKI dan sekarang menjadi komisaris di Pertamina. Oke, jelas kan? Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri, memang keluarga Akiditio menjadi pusat perhatian. Meskipun sosok Akiditio memang merupakan sosok yang penuh misteri, tidak dikenal. Nah, yang jelas sumbangan 2 triliun itu ternyata telah membuat terkejut banyak orang, di antaranya seorang jenderal, seorang profesor, dan kepala dinas kesehatan Sumsel. Indriani? Herianti. Herianti, itu yang tinggal di Palembang? Ya. 2 triliun, ha? Saya bilang. Saya pikir apa saya salah dengar. Ya itu. Wih, bukan lagi banyak. Aku dah, kita percaya. Angin gemeter katanya. Gemes. Padahal penol itu. Dagangan dari telepon aku sekarang dia. Kadin kesel gue kan. Ada orang mau nyumbang begini untuk kesehatan kan. Juga sama, gemeter juga. Gak pernah dengar duit cuti begitu. Cuti, iya. Ilham Bintang